Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memberikan program beasiswa kepada anak pedagang kecil. Beasiswa ini akan diberikan kepada 1.000 pelajar dari SD hingga sekolah tinggi di 34 provinsi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno bersama Kahmi Preneur menggelar program bantuan beasiswa untuk 1.000 pelajar SD hingga sekolah tinggi. Dalam penyaluran ini, ada sejumlah kategori penerima beasiswa, yakni anak pedagang kaki lima, belum terjangkau bantuan, terdampak PPKM level 4, dan aktif belajar virtual di masa pandemi COVID-19. Sama, tapi secara umum, ini beberapa gelombang ini sudah kami lakukan sebagai langkah gerak cepat. Karena PPKM level 4 yang sudah berlangsung lebih dari 4 minggu, ini minggu keempat yang sangat berat buat mereka. Oleh karena itu, di gelombang pertama sudah 1.000 beasiswa yang diluncurkan, dan setelah itu akan menyusul. Tiap gelombang kita akan tambah sesuai dengan kebutuhan. Program beasiswa ini diharapkan tepat sasaran, tepat waktu, dan dapat menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.